Baju-baju yang ada di foto ini diubah oleh teknologi artificial intelligence. Nama softwarenya adalah DALL-E 2. Aduh, lumayan juga nih intronya. Oke, langsung aja kita langsung ke website resmi dari labs.openai.com. Nah, ini adalah tampilan utama dari labs.openai.com yang bisa kalian kunjungi. Di video sebelumnya, kita sudah membuat karya seni menggunakan web ini dari text to image, lalu menggenerate-nya dan akan menghasilkan karya-karya seperti ini. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk mengedit sebuah foto dan sedikit untuk memodifikasinya. Caranya hanya tinggal upload sebuah foto ke website ini, klik nih, upload an image. Oke, klik dan pilih foto yang mau kalian edit. Ini menggunakan foto saya sendiri ya. Dan nanti atur aja posisinya karena akan otomatis menjadi square. Cukup langsung klik crop. Oke, crop. Nah, ini lalu kalian tinggal klik edit image. Jangan yang generate variation ya. Klik yang edit image. Oke, nah di sini, wah ini brushnya terlalu gede nih. Saya coba kecilin dulu brushnya ya. Oke, nah segini. Nah, ini nanti si jaket kuning ini akan saya coba hapus ya. Akan coba saya modif dan merubahnya menjadi sesuatu yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Oke, kita coba untuk langsung menghapus objek si jaket kuning ini. Coba saya zoom dulu ya biar lebih jelas. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus dari bagian pinggirnya dulu sebagai pembatas biar enak nantinya buat ngehapusin bagian tengah dan sekitarnya. Dan hal yang harus diperhatikan di proses ini adalah ketelitian kalian dalam menseleksi objeknya itu. Jangan sampai kemana-mana ya. Di sini kan hanya jaket kuningnya doang, jadi coba hapusnya jangan berantakan, harus di jaket kuningnya doang. Nah, ini bentar lagi ya, sabar ya. Oke. Iya. Nah, oke. Outline-nya sudah terseleksi, kita coba buat ini ya, bagian tengahnya hingga terhapus semuanya. Pelan-pelan aja, yang penting rapi biar hasilnya juga lebih maksimal nantinya. Oke, atas pinggir, ces. Nah, sip. Oke, nah ini sudah terhapus semua di bagian jaket kuning. Namun kalian juga harus periksa ulang apakah ada yang terlewat atau enggak nih. Biar sekali lagi nih, biar hasilnya nanti maksimal. Nah, ini bagian atas, tambahin bawah. Oke, kayaknya nih udah cukup kayaknya ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita memasukkan teks di bagian ini nih. Apa ya, wearing Ultraman aja kali ya. Ultraman clothes. Nah, coba nih ya, setelah saya generate nanti hasilnya akan seperti apa, kalian tonton ya. Oke, di sini akan loading sebentar, nggak terlalu lama, semenit juga nggak nyampe sih, 30 detik kali ya. Nah, ini dia sudah masuk ke loadingnya. Kita tunggu aja sampai dia beres memproses. Ini nih selalu bikin deg-degan nih. Ntar jadinya seperti apa nih? Pokoknya seru deh. Nah, ini dia loadingnya udah beres. Ini kita tunggu sampai. Nah, ini nih kok gini ya Ultraman? Coba lihat ini nih. Kok Ultraman putih sih? Terus ada tulisan U sama R. Coba download dulu aja ya. Terus back. Coba lihat yang ini nih. Waduh, apaan nih? Waduh, ini apa nih merah?
Wah, kok gini Ultraman ya? Tapi download dulu aja deh. Kalau suka download, kalau nggak suka skip aja gitu kan. Ini kok AA tulisan apa ya? Wah, gagal nih. Coba yang lain aja kali ya. Coba apa ya? Bentar. Saya mikir dulu nih. Jadiin apa ya? Apa ya? Apa dong? Ini. Naruto Shippuden. Coba ya. Bakalan jadi baju-baju Naruto nggak ya? Klik generate lagi. Dan kita tunggu lagi hasilnya nih. Kurang lebih 30 detikan lah. Tunggu sampai loading lagi. Udah loading, kita akan tahu hasilnya nanti gambarnya akan menjadi seperti apa. Prok, prok, prok. Sabar ya. Kita lihat. Nah, ini dia nih. Wih. Coba yang ini nih. Pakai apa nih? Wih, ada tulisan Jepangnya dong. Cuman apaan nih artinya? Download dulu. Download dulu. Oke, udah sip back. Yang ini apa nih? Wah. Lumayan, lumayan. Back. Kita lihat yang lainnya ya. Ini apa nih? Kok ada tulisannya sih? Statu. Wah. Ini apa nih? Wah, ini keren sih, tapi ini kok ada teksnya, udahlah. Coba yang lain deh. Apa ya? Oh, ini nih. Bentar-bentar. Ini nih. Real Madrid jersey. Oke. Coba ya, kita mau coba merubahnya menjadi supporter sepak bola. Oke, kita tunggu aja loadingnya ya. Akan menjadi seperti apa lagi ini? Prok, prok, prok. Jadi apa? Gimana sih? Oke, masih loading guys. Kita tunggu sampai beres. Aduh. Nah, ini dia. Kita lihat nih. Wih. Kok gini? Wah, ini kok tulisannya kok jadi gini ya? MAB. Ini MAI. Angka 8 ada nih di sini nih. Kok gini? Ini jadi ABA. Ini jadi RAB. Wah, enggak deh kayaknya deh. Cari yang lain deh. Apa tuh? Apa ya? Ada ini. Black sweet with red dasi itu apa sih bahasa Inggrisnya? Bentar guys. Aduh. Mendadak blank nih. Dasi itu Thai. Oke, klik generate lagi ya. Kita tunggu lagi akan menjadi seperti apa ini. Nah, udah loading lagi guys. Nih, kalian yang lihat nih sebelah kanan ada foto-foto kecil. Itu adalah seperti history ya. Itu history saya yang dulu-dulu. Oke, tunggu lagi. Ayo. Oke, ini udah muncul nih. Neng nong, oke. Wah, lumayan nih. Wih, keren nih. Keren-keren ini. Coba download dulu ya. Download dulu karena ini keren nih. Oke, back lagi. Coba lihat yang ini yang putih berdasi merah. Enggak deh, kurang tuh. Ini oke deh. Wah, ada dasi kupu-kupunya nih. Oke, download lagi. Back. Ini juga keren sih. Keren banget ini. Oke, download.
Okay. Back. Coba apa lagi ya? Apa ya? Yang aneh-aneh kali ya. Coba ini deh. Pink bikini. Nanti bakalan menjadi seperti apa ya fotonya? Oke, langsung aja klik generate. Just okay. Kita lihat guys. Mana nih loadingnya? Okay, mana? Aduh lama. Okay, kita tunggu. Akan menjadi seperti apakah fotonya? Prok, ayo prok. Saya udah bingung ini mau ngomong apa lagi. Okay. Aduh. Nah. Coba lihat ya. Wah, ternyata guys. Wah, ini dulu deh. Waduh, ini ngapain sih? Oke, save dulu. Aduh. Waduh, ini parah banget sih ini. Aduh guys, saya gak kuat pengen ketawa. Aduh. Cuman bentar deh. Ini nih. Aduh. Udah dah. Aduh. Udah. Skip dulu ya. Ini. Aduh, ini ngegantung gini nih. Kok ngegantung gini ya? Waduh. Aduh guys, sorry ya. Soalnya ya pengen yang aneh-aneh gitu. Aduh. Ini apaan lagi nih? Perutnya kok gitu ya? Oke. Apa lagi ya? Udah gitu ya? Oh ini deh. Off-white. Pakai off-white ya, coba ya. Kita coba off-white jacket. Nah, ini nih. Sip, klik generate. Oke. Aduh, parah nih. Udah, yang aneh-anehnya ya. Loading dulu, guys. Seperti biasa, loading dulu. Kita tunggu loadingnya sampai beres, guys. Bagus nggak ya ini hasilnya ya? Nah, ini dia nih hasilnya nih. Wah, lumayan sih. Aduh, nggak kayak yang tadi tuh. Coba lihat yang mana dulu ya. Tapi kayaknya kurang deh. Ini aja kali ya. Coba kita lihat red jacket. Tunggu dulu hingga loadingnya beres, guys. Ini kenapa lama ini? Apakah jaringannya? Ah, udah. Aduh, saya masih ngakak yang tadi, guys. Waduh. Bisa gitu ya? Nah, ini dia nih. Wih, kok jaket malah jadi jas ya? Kok aneh sih? Tuh. Ini terus ini lumayan sih, download aja dulu ya. Tapi kan kata kuncinya jaket, ini kok malah jas sih, blazer gitu ya. Udah kali ya, kepanjangan juga nih. Oh ya, di sini limit kredit saya di sini tinggal 32 lagi nih, dikit lagi nih. Ya pokoknya buat kalian yang pengen nyobain ini, kalian tinggal kunjungi aja situs resminya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.